Gaji ayam dia. Ibu satu per hari. Sehari. Walaupun bekat mak 500. Mak 500 sebulan. Per kapita saya sebut dari 533 ringgit. Layak kan? Macam mana? 300 layak. Ya 1000. Oh 310 per kapita. Ha per kapita. 70 tu tak boleh dah. Saya tengok Ahmad Zulhaika, nanti tengok Anissa. Anissa. Ini nak kira orang budak raja dua ni tak? Nak belajar kan? Anissa tahu. Anissa Fia. Ni kalau Aisyah Nozara dapat, otomatik ada dapat? Ha. Adik dia kan? Adik dia. Adik dia. Nusa Fia. Afiq dapat. Kalau gitu. Sekejap. Sekejap. Tengok ke kapita dia. RM1,169.67. Lupa nak cover. Kita cek dulu apa ni BAP dia. BAP? Gaji ha? Macam BAP berapa? RM3,000. So ni dia boleh sort tepi ni cikgu. Maksudnya kita tengok total sini. Kan sort. Maksudnya jumlah pendapatan. Oh ni lepas. Dah lepas kita boleh tengok ni. Lepas ni lah. Cepat-cepat check out. Ikan banyak, ikan tak ada ayah. Terus lalu lah. Mak ayah pun nak marah pula kita. Orang nak lagi tak, kita pula pergi cari pasar. Amat Zuhaika tak layak. Layak kan? Sebab dia adik Badego. Oh, Badego dapat? Tak ada Badego dah. Ada tiga tu. Cepat tu abang dia. Badego amin. Badego berapa? Dia tak ada Badego ni. Badego kena saya tu. Ya, tak lah. Boleh dia kata Zara, dia tahu nama dia. Dia dah nama panjang. Dia tahu Badego. Nama panjang dia kata. Okay, dia dah ayuh. Tak pati. 240. Izara. Dia kadang-kadang berubah every year. So, dia ikut tu. Tapi ikut bajet. Cikgu dia kan eh? Sebab mak dia kan kerja sini. Tapi tak betul eh? Dapat. Awak tak bekerja. Dia tu awak tak bekerja. Taklah, ibu bekerja sendiri buruh. RM1,200. Tak situ dia bekerja sendiri. Ayah dia kerja apa? Dengan 5 orang. Dia bekerja sendiri. Dia tak apa lagi. Dia memang layak sebelum ni. Cuma mak dia kali ikutkan dia kerja sini kan. Patutnya kena letak duduk lah. Anak tiga mak ayah dua. Mak ayah ingatkan mak dua ni. Jadi tu kecoh. Jadi dalam 500 lebih. Dalam bahagian mak tak ada. Okay, nanti ramak nanti. Dia link dengan Harmis ke benda? Sebab pemulihan link dia kena ada Harmis wala ni ada lah. RM325. RM325. Kakak Kalisa
Nurul Nabila Mohd Nasir. RMT. Oh, tu. Kakak mak dia ni kakak Kalisa lah kok. Ada PKI dia layak semua. Ni ni. PKI dia tak laki ke dia memang layak semua. Senang cerita. Adik-adik kau ni Kalisa. Macam perah lah. Tak ada ayah cakap banyak boleh berlaku makanan. Kita data data yang dibagi. Macam sekali kata apa dah layak dah. Data sebab apa awak letak macam tu? 1325 per kapita ya. Lepas dia gini ikut pada bajet orang kajak nak bagi pula. Sekolah-sekolah tu berapa? Senegeri-senegeri berapa? Baru dia buka balik. Okay. Siapa pula? Kaigi dapat ni cikgu. Bahan yang asing. PAP pun dia layak. Dia automatik batu raya dapat pula ke? Jaga tu. Tapi siapa ni? Oh, dia kena ni. Pak Khairi kan? Ha, siapa? Jaga kedua ni kena buat ni kan? Naimah, Naimah binti Imam Aron Zah ni siapa? Tak. Ha? Dia sepatutnya bawah ni, kita boleh jaga penjaga. Dia penjaga. Ha. Oh, sebab saya kata pun air tu keluar sini. Siapa? Apa jadi gitu? Bukan apa-apa jadi gitu, apa yang... Data dia jadi celaru. Ah, ha, jadi saya ubah lalu ni. Macam Amma. Penjaga kedua. Just, Amma, Amma. Bukan kata anak yatim dulu. Siapa kata Amma anak yatim? Jangan. Kak Aisyah lah faham Amma. Dia kata saya kita ada mak ayah. Ah, sudah. Awak ada tak? Duduk katuk ke? Dok mak ayah. Sebab apa dia kata ada anak yatim seorang kelas tu? Pemulihan. Salah orang. Di sini ya. Sini, kita bukan benda kena alert anak yatim tu. Kalau ada benda orang nak bagi, kita kena cari anak yatim dulu. Tapi salah orang bukan Amma. Adam Mikhail. Oh, macam nama anak saya. Ada lahir lagi. Adam Mikhail. Abang. Cukup dah. Adam Bikai bin Abdul apa tu? Oh, sama dah ayah nama Abdul dah. Dah jawab apa? Dah jawab apa ni? Satu. Satu, kau masuk. Cikgu delete lalu eh? Dah. Cikgu delete dah tu? Dah. Adam Bikai bin Abdul. Di mana? Oh, pindah pula. ID Zafri ni ada. ID Zafri Shariza. Beradik ni, adik-beradik ni. Takut dia dulu. Eh, anak alung. Penjaga utama. Batu 50, gadis 1000, anak 4. Ada anak bagi je dah. Ayah dia buat belum tak? Eh, anak dia kepada ada ni. Ayah kerja apa? Jangkau. Akak lori, ada lori kaya lah awak. Ayah kata gitu makan. Ada lori. Saya buat kita. Sebab dia adik orang tu lah. Dia lah. Dia sebab dia PPKI kan. Adik dia. Eh, tu siapa Alung mana? Alung PPKI. Oh, salah orang. Kamu sangat Alung kata ni. Yelah Kak Jahir. Adik Aisyah Sofia. Dari Syakir. Air dia syakir kalau ikut macam gaya dia. Ingat ada jabat, dia dah tak ikan suami dia. Sebab anak dia kata 3, ayah 3, dia bawa ni, bawa cash lah. Perkapita 333. Anak empat juga Alung tu pun. Bahaya lah orang. Macam saya orang selalu tu data identiti. Dulu masuk umur dalam radio kan, Cik Bayu dulu. Orang ramah mengaku Cik Bayu, lalas senyap aku. Saya tak jelas dulu aja bagi pendapat tu dia. Dia tak cikgu pun, dia cikgu sandaran je. Tapi sikit-sikit cikgu. Cikgu sekolah menengah. Ayuh kerja offshore. Dia sama kakak dia. Dia sama kakak dia. Dalam ni. Eh, dia satu seorang cakap banyak, ya pakai spek lah. Anak Alu seorang, ya Allah cikgu kata benda 10 dia. Dia selalu nak ni saya. Lala saya kata awak ni dah menyakitkan hati cikgu ni.
Kita kata pakai kerang betul ke jenguk betul ke? Pasti jenguk. Macam tak percaya kita. Azro Fazli. Tak payah. Eh, bagi dah. Azro Fazli pek. Eh, bukan. Ayuh, ya. Ha? Ah, sebab kali Azro Fazli. Ah. Nama dah kenal. Ni tiga. Tak layak.